Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kimaya dalam acara Nyusruk Galur Wilayah Goib. Di kesempatan kali ini, pemirsa, Kimaya bersama teman Kimaya yang berada di sini menyusruk galur tempat wilayah Goib yang ada di Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Salah satunya ini adalah makam Eyang Sembah Depa. Nah, pemirsa, konon katanya makom ini sangat dikeramatkan oleh para warga-warga di sini karena beliau adalah penyebar agama Islam, salah satunya yang ada di Kecamatan Cilau, umumnya di Kabupaten Garut, dan umumnya lagi ke seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu saksikan pemirsa video Kimaya selanjutnya. Как мне?
Assalamualaikum, Pak Deden. Bagaimana barusan saya bersama Pak Deden telah melaksanakan ziarah ke makam Eyang Sembah Depa yang ada di Kecamatan Cilau. Bagaimana rasanya setelah ziarah ke makam ini? Apakah merasa gimana dan apa yang dirasakan? Alhamdulillah. Merasakan ada satu ketenangan di dalam batin saya dan rasa senantiasa mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa tambah kuat, intinya itu. Dan secara yang luar nalar saya disuruh berjalan ke pojok sebelah sana. Secara kebendaannya saya melihat ada ya seperti kipas gitu ya. Kipas, ya, berbentuk kipas tadi. Dan dalam saya tadi pejamkan mata, belajar fokus, diam, saya melihat ada gumpalan warna urat-urat biru, ya. Ya seperti itu. Ya itu yang saya dapatkan dan alhamdulillah ketenangan terjadi di sini. Nah itu berarti simbol, berarti ya kali simbol itu kan berbentuk kipas itu. Supaya kita jangan berambisi ke alam dunia terus gitu ya. Jangan terlalu fokus ke alam dunia, bahwa kita itu hidup di alam dunia itu tidak akan lama, tidak akan selamanya. Maka dari itu simbol atau cirinya kipas itu mendinginkan diri, kipas supaya juga kita itu tidak terlena gitu ya dengan tipu daya yang ada di dunia ini. Dari itu, pemirsa, alhamdulillah saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Kaden di sini, Pak Deden. Alhamdulillah.